layar ya guys. Sebaliknya kalau ke kiri naik kan. Jadi nanti pada saat terbang dia akan mempertahankan ketinggiannya. Aman ya? Aman. Saya Kapten Laut Elektronika Daesa Pramana, sehari-hari menjabat sebagai Kepala Divisi Listrik KRI Raden Edi Marta Dinata 331 Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2. Dalam kegiatan ini mengangkat tema rancang bangun aerial target drone yang kami beri nama Goravira 01. Fungsinya adalah sebagai sasaran latih bagi KRI kelas PKR 10514 dalam latihan harian, sehingga prajurit dapat meningkatkan kemahirannya dalam identifikasi maupun tindak lanjut terhadap kontak-kontak udara. Di samping itu, manfaatnya adalah sebagai sarana uji bagi material sewako yang ada di kelas PKR 10514, terutama dalam hal aspek air defense capability. Maka dari itu, kami bersama tim akan melaksanakan uji coba dalam hal ini dari ground test, kemudian uji coba terbang manual, sampai dengan uji coba autopilot. Untuk modelnya sendiri, saat ini sudah kami persiapkan dengan wingspan sepanjang 3 meter, dilengkapi dengan aluminium foil di lapisan tengahnya, sehingga akan terpantau oleh sistem radar yang ada di KRI. Untuk penguatan struktur, kami lapis material dengan menggunakan fiber cloth, sehingga lebih kuat dan lebih tahan terhadap benturan maupun goncangan-goncangan. Satuan Eskorta Tangwa Aju Manggala Yuda, prajurit laut tangguh di medan laga, di pundakmu tugas mulia. Berjanji dengan sepenuh hati, setia pada Ibu Pertiwi, tanah yang indah, tanah para pemberani, selamanya penuh kejayaan. Powering piece of cube. Lovely son. Besok lagi sehat. BWA. Loiter. Auto. Return to home. Manual. Oke. Kanan. Sudah. Berlayar dan bertempur membela
Gorawira maju! Gorawira maju! Sekian dari saya bangga berdinas di Korps. Satu, dua, Gorawira maju!